wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Asik berasa MC banget gak tuh aku ya kan Selamat datang kembali di podcast keluarga Siaga Like bye Boleh <tik> Seperti biasa ngasih bersama saya ya, Moms. Nikta Tagina, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar isu-isu kesehatan secara santai aja, nggak usah pusing-pusing ya kan. Udah siapin kopi, teh atau cemilan-cemilan biar kayaknya tuh lebih santai lagi mendengarkan kita semua yang ada di sini. Nah kali ini pembahasan kita cukup pelik dan penting. Ini mengenai sesuatu yang memang lagi viral ya di masyarakat gitu. Uh, penyakit aja bisa viral loh. Ini ngobrolin seputar monkeypox. Nah Nah, pasti mams sudah oh iya tuh ada di WhatsApp keluarga saya uh aku aku ketika muncul nih cerita tentang monkeypox di grup keluarga aku itu ya udah kayak ini mau pandemi lagi ini tuh harus pakai masker wah Nanti makanya Mams perlu nonton dengerin podcast keluarga Siaga Life Boy ini biar nggak simpang siur biar tahu sebenarnya monkeypox itu apa gitu. Tapi sebelum saya memperkenalkan siapa yang akan menjadi expert dan juga bintang tamu untuk episode kali ini, saya juga mau mengingatkan dulu bahwa supaya Mams-Mams semuanya follow Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid dan juga subscribe YouTube channelnya Lifeboy Boy ID biar nanti kalau misalnya ada update terbaru seputar potensi keluarga siaga Lifeboy Moms bisa langsung nonton dan bisa menjadi orang yang terdepan gitu aku udah dapat loh informasinya ini tuh ternyata begini 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 wih keren banget oke langsung kita perkenalkan dulu bintang tamu dan juga expert yang akan menemani untuk topik hari ini tentang Post. Ada seorang dokter penyakit dalam, dokter Robert Sinto spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Ya itu dia, benar sekali. <laughs> Selamat datang dokter Robert. Terima kasih kagina Ih, kita hari ini batik batik ya dok, iya. karena memang bertepatan nih mams di bulan Oktober ini tanggal 2 Oktober hari batik. Jadi kita nuansanya batik batik ya kan sehat dok. Sehat Kak Gina sehat Alhamdulillah sehat sumringah banget lo senyumnya luar biasa lihat Kak Gina soalnya sumringah juga wow. <laughs> oke okay. dan saya juga punya bintang tamu yang spesial ada Anissa Subandono hai Halo, Anissa gak apa-apa ya, apa. Iya aku gak baca grup WhatsApp-nya. <laughs> Gak masalah gak masalah ini kebetulan gara-gara aku pakai batik terus melihat dokter robert ikut sama-sama batik ya nah pas banget bulannya oktober juga tidak apa-apa yang penting kan nuansa di dalam hati tetap nasional betul, ya kan betul. apa kabar anissa alhamdulillah baik gimana gimana kak alhamdulillah aku main panggil Anissa aja lagi gak apa -apa. ya gara-gara kayak akrib sama kakaknya alisa subandono dulu kita main sinetron bareng ya betul, iya betul. gitu nah sekarang kita akan ngobrol-ngobrol nih mams jadi obrolan kita itu seputar Monkeypox Ini kayak kita awali dulu ya Mungkin banyak masyarakat juga yang masih belum tahu detail tentang si Monkeypox ini Jadi Monkeypox itu sebenarnya apa ya dok? Ya jadi Monkeypox itu penyakit cacar yeah. Yang pertama kali pada tahun 50an dilaporkan pada monyet coba Nah karena dilaporkan pertama kali pada monyet Maka nama populernya Monkeypox, monkeypox. Walaupun kemudian pada tahun 70 dilaporkan pada manusia Oh. di Afrika laporan pertamanya. Okay. Nah, ya. Jadi si Uh, penyakit ini bisa menular juga ke manusia gitu? Iya betul jadi awalnya memang pada hewan yang kemudian mm -hmm. berpindah ke manusia Karena di Afrika kan kita tahu kontak antara manusia dengan hewan itu dekat di daerah hutan yeah. perbatasannya yeah. akan sangat dekat sekali yeah. Nah jadi menular pada manusia Tapi kemudian selama 30 tahun dari 70 sampai 2020 itu yeah. memang banyak dilaporkan kasusnya di Afrika Dan oh. tidak pernah menjadi perhatian sedemikian Baru tahun 2022 yeah. itu merebak di Eropa, di Amerika, barulah dunia memperhatikan penyakit yang nama awalnya tetap dipopularkan monkeypox. Tapi kemudian oleh WHO dirubah namanya menjadi mpox. Tetap mpox, which mean monkey. <laughs> ya, <Yeah. laughs> gak mungkin tiba-tiba jadi macan pox ya, atau apapun <laughs> gitu ya. Kasian ya monkey ya. Padahal dia waktu itu jadi percobaan, di uh, hewan monyet, coba, ya di hewan ya, dilaporkan. coba jadilah namanya nama dia mungkin kalau dicobanya dirusak bisa jadi rusak pox gitu kali yeah. ya dok <laughs> ya iya gitu nah itu jadi awalnya percobaan di Denmark terus abis itu tiba-tiba air -tiba er bisa menular ke manusia di tahun 70 an, 70 -an. Yeah. menyerupai cacar gambarannya merugikan cacar gambarannya tapi kok yang saya dapat ya eh, dok dari grup-grup WhatsApp keluarga saya <laughs> itu gambarannya kan mengerikan banget kalau cacar kan kayak ya udah gitu ini tuh seolah-olah orang-orang itu menggambarkan si monkeypox ini semengerikan COVID 19 yang hmm. akan kayak ini akan jadi pandemi lagi ya ini mengerikan sekali bisa mematikan gitu itu betul nggak sih dok? Ya, jadi dalam cerita pandemi maka penularannya kan dari manusia ke manusia. Jadi yeah. memang transmisinya relatif mudah. Walaupun yeah. kalau dibandingkan dengan Covid kemampuan untuk transmisinya lebih rendah oh. karena butuh kontak erat. Nah, ini yang berbeda dengan Covid. Jadi okay. butuh penularannya lewat dua jalur. Yeah. Yang pertama bisa kontak erat. Jadi skin to skin misalnya yeah. ada gambaran cacarnya dan kemudian bisa tertular pada orang sehat yang kebetulan ada lukanya atau melalui droplet droplet itu jarak komunikasi harus jarak intim jadi oh. gak bisa jarak jauh kemudian di udara ruangan yang sama kemudian tertular tidak oh. jadi jaraknya harus dekat segini dan nih dok bisa gak dok? 1-2 meter jarak dekatnya dan kontak oh. waktunya lama tanpa menggunakan masker okay. nah karena itu yang dianggap bisa potensial untuk menjadi wabah atau menular ya. bisa jadi tetapi memang tidak setinggi kemungkinan transmisinya melalui seperti covid-19 Oh, jadi bisa menular juga gitu. Jadi sekarang bisa dikatakan bahwa si penyakit ini jadinya penyakit manusia atau penyakit hewan kan ada kayak kalau waktu saya belajar dulu sekolah ya, Dok ya. Ada zoonosis gitu. Kan penyakit yang ditularkan dari hewan. Ini jadinya udah konteksnya manusia ke manusiakah ataukah tetap harus melalui ada perantara hewan gitu dok. Nah ada berbeda. Jadi kalau yang di Afrika yeah. itu masih awal-awal kan zoonosis dari yeah. hewan ke manusia. Yeah. Tapi kemudian yang 2022 sampai sekarang hmm. itu bisa manusia ke manusia langsung tanpa melalui hewan sebagai perantaranya. Nah jadi oh. ada perubahan mekanisme transmisi yang kemudian dikaitkan dengan mutasi, varian dan sebagainya. Jadi sekarang itu memang dianggap manusia ke manusia. Oke. Okay. Nah kalau Anissa sendiri. Udah denger kan pasti tentang monkeypox ini. rasanya tuh gimana pas dengar Pastinya panik ya. Apalagi kan uh, anakku dua-duanya masih kecil juga. Iya. Yang satu baru mau lima tahun. Yang satu baru aja dua tahun gitu. Dan pas denger tuh pasti langsung kayak. Aduh ini penyakit apa lagi nih yang harus kita waspadi. Maksudnya kan kita juga baru. Baru aja nih tenang-tenang kayak dari era pandemi. Baru bisa lepas masker segala macam. Iya. Tapi kayak kita tiba-tiba harus pakai masker lagi harus uh, ada waspada waspada waspadanya lagi siaga siaganya lagi nah itu yang bikin kita jadi uh, panik sih mungkin aku ya aku nggak tahu kalau yang lain cuman kalau aku sih aku jadi panik tapi lebih ke panik yang akunya sendiri juga harus belajar lebih lanjut gitu supaya aku tahu uh, tingkat kepanikan aku tuh seperti apa kayak misalnya dari awal awal mulanya si Mpox ini ke anak aku misalnya nanti Amit Amit itu tuh aku udah tahu gitu kayak kalau misalnya aku harus ke dokter tuh kalau misalnya udah sampai seperti apa gejalanya gitu. Berarti Anissa udah termasuk yang udah mencari tahu tentang si empox oh, ini. <laughs> oh iya, apa coba kurang lebih yang didapat tentang empox ini? Uh, ini koreksi kalau salah ya dok. Jadi uh, pokoknya awalnya pasti demam tinggi. Nah habis itu ada semacam seperti cacar cuman beda lebih kayak item-item uh, gitu bentukannya. Cuman memang kalau misalnya empox ini yang aku tahu dia tuh lebih lama inkubasinya dibandingkan cacar biasa. Abis itu ada nyeri otot atau pokoknya sendi. Abis itu juga menggigil dan setelah aku kelenjar getah beningnya juga ada pembengkakan itu. Wih luar biasa. Ini udah mencari informasi bagus banget. Ini kalau buat jadi uh, anggota di grup keluarga bisa memberikan informasi yang benar nih modelan Anissa <tuk> begini ya. <tuk> Tapi sebenarnya coba kita tanya ya sama expertnya ya Mas ya. <tuk> Apa benar nih dok gejalanya seperti itu? Betul betul. Jadi mungkin saya langsung kontraskan dengan cacar air yang selama ini kita tahu ya okay. chicken pox gitu ya iyi, gambarannya. Iyi. Jadi yang pertama betul gambarnya dibintil. Jadi ruam merah-merah, kemudian nanti kemudian satu titik dia jadi bintil dan kemudian yeah. berisi air. Oh tapi sama berarti ya dok ya? Gambarannya secara umum gambaran hampir sama, tapi hmm. ada beberapa perbedaan prinsipil. Yang pertama, kalau cacar air perubahan satu fase ke fase lain itu terjadi sangat cepat sekali, sehingga pada satu orang yang sama, kalau kita periksa itu bisa ada yang masih bintil. Udah ada yang kropeng, iya. udah ada yang masih merah. Nah, itu iya. kalau cacar air, jadi mm -hmm. variasinya tuh benar-benar beragam sekali dan cepat. Hitungannya hari, iya. Maka itu kan, kalau anak-anak kita kena cacar air, satu minggu juga udah selesai, Benar -benar bisa sekolah betul, lagi iya, gitu ceritanya. Iya, Nah, kalau cacar monyet, perubahan dari satu fase ke fase lain itu butuh waktu lama, hitungannya minggu, dan oh. biasanya homogen. Jadi, kalau di satu sisi kita ketemunya gambar bintil, lagi bintil semua, misalnya, iya. kalau hmm. kita ketemunya lagi kropeng, uh, kropeng, kropeng udah nanti kropeng sehingga. semua, dan oh. biasa perubahannya lebih lama, hitungannya oh. akan sembuh. Itu kalau pengalaman kami merawat beberapa pasien, empox itu butuh waktu sampai 3 sampai 4 minggu. Jadi durasinya lebih lama itu dalam hal gambaran dan durasi. Kedua, ya. tadi ada keyword yang sudah disampaikan oleh Mbak Nisa yaitu kelenjar getah bening. Hmm. Nah, kalau cacaran biasa kita nggak ketemu kelenjar getah bening. Hmm. Kalau ini ketemu kelenjar getah bening. Ada pembengkakan. Ada pembengkakan gitu ya, kelenjar getah bening oh. di leher atau di lipat paha. Ketiga, oh. kalau cacar monyet itu ruamnya atau bintilnya itu nyeri. Kalau cacar Air, sorry. Kalau cacar air kan gatal. Gatel, gatel. Ya, betul. kalau cacar monyet tuh lebih cenderung nyeri. Oh, Tadi udah disebutin nyeri sakit. juga gambarannya begitu. Dan yang keempat, kalau cacar air biasa nggak kena ke telapak kalau perhatiin. Jadi oh, iya, dia sampai kena. Itu gak, Nah, kalau ini ada keterlibatan di telapaknya. Jadi secara umum itu menjadi pembeda kita dokter itu melihat ini benar nggak sih kecurigaan cacar monyet sehingga mpox yang kita perlu investigasi lebih lanjut dengan pemeriksaan. Ah, oh, gitu ya, Mams. saya jadi mudah-mudahan dapat informasi mengenai gambarannya. Jadi kalau ada anggota keluarganya, Mams, mungkin yang menunjukkan gejala-gejala loh. Kok ini kayaknya mirip ya. Nah, sebaiknya langsung segera berkonsultasi siapa tahu kalau memang itu mpox bisa langsung dapat penanganan uh, secepat mungkin gitu. gitu ya. Pasti pertanyaan dari Mams-Mams berikutnya. Jadi si mpox ini sebenarnya bahaya dok bahaya dan mematikan mematikan ada kasus laporan oh, kematiannya iya jadi <laughs> tapi tidak banyak jadi laporan kematian untuk secara umum itu di bawah 10%. Jadi di bawah persen bahkan untuk umum. Oh. Tapi sekarang tuh kenapa naik lagi di WHO jadi trending, heboh lagi sampai diumumkan kembali sebagai yeah. kedaruratan global gitu yeah. ya PHIC karena ada mutasi atau strain baru dari epox clade 1B ya. yang laporannya lebih mematikan dibandingkan dengan clade sebelumnya. Karena hmm. itu Agustus lalu WHO kembali mengannounce ini sebagai public health emergency of international concern kan sebelumnya pernah tahun 2022 yeah. kemudian 2023 dicabut oleh WHO. Yeah. Nah, 2004 diannounce lagi, 2004 diannounce lagi. Emang yang paling serem itu adalah ketika si virus-virus itu mulai bermutasi ya, Dok, yeah. ya. Benar. Padahal tadinya mungkin ya udah gitu aja, yeah. tapi akhirnya jadi kayak mereka jadi semakin kuat. Ada klit gitu. baru yang manifestasinya bisa berbeda lagi. Benar. Dan udah sampai pula ke Indonesia. Ya kalau di... yang secara umum sudah sampai di Indonesia, ya. tapi yang untuk satu B belum, tapi sudah sampai di Thailand. Wah, Gitu, jadi itu lah. bisa nggak usah sampai ke sini. Jangan ada yang just tipin <laughs> boleh nggak ke Indonesia kan nggak sih? Ngeri banget ya. Jadi yang uh, apa? Yang versi seremnya itu sudah sampai di udah, Thailand yang gitu. Yang ya. dulu kan dua ya dan Indonesia tuh sudah mampu untuk mengkarakteristik sampai level gennya. jadi sudah di WGS, oh, diperiksa gennya. dan wow. ternyata yang semua di Indonesia yang bisa diperiksa yang tahun 2023 itu klet okay. 2, klet 2 itu yang okay. klet umum di Eropa dan uh, Amerika oh, yeah. nah yang sekarang lagi jadi perhatian dunia lagi okay, yang itu klet 1B yang ada di B. Afrika yang memang dulu udah lama di Afrika mm -hmm. di luar Afrika baru dilaporkan di dua negara yaitu Sweden mm -hmm. dan satu lagi okay. Thailand oh, aduh. Gitu gimana bisa makin <tuk> nah, takut ya tuh dengarnya <tuk> ya lumayan <tuk> <tuk> langsung aduh kapan nih vaksin nah itu dia pertanyaannya akan ada vaksin tuh dok sudah bahkan Indonesia tuh termasuk maju oh, jadi iya. kita harus memuji pemerintah Indonesia karena Indonesia tuh satu dari negara di bahkan Southeast Asia yang melakukan vaksinasi dan kita sudah lakukan di tahun 2023 bulan Oktober vaksin pertama iya. vaksin keduanya bulan November kita sudah vaksin 495 Uh, subjek yeah. partisipan yeah. yang sudah mendapat vaksin di Jakarta. Kok oh, hmm. saya belum dapat ya dok? Uh, <laughs> yeah. Ya karena memang prioritasnya diprioritaskan pada kelompok risiko tinggi oh, yang okay. Adalah, okay. menurut pemerintah masuk dalam kelompok risiko tinggi untuk mendapat uh, vaksin uh, mendapat penyakit ini. Nah tadi uh, Dokter Robert itu sempat bilang juga bahwa sebenarnya Indonesia tuh langkahnya udah ini banget udah uh, siap banget menghadapi si Mpox ini bahkan vaksinasi juga sudah disebar di uh, Indonesia untuk kelompok-kelompok yang beresiko gitu. Kita coba tekankan lagi jadi sebenarnya kelompok yang beresiko ini yang berhak untuk mendapatkan vaksinasi itu siapa dong? nah jadi nanti kalau kita aktif mengamati Kementerian yeah. Kesehatan itu akan menyebar link yeah. yang bisa kita lihat di webnya Kementerian Kesehatan yeah. kemudian dari link itu kita masuk mendata diri kita kemudian memasukkan menjawab beberapa pertanyaan nah kemudian oh. ditapis oleh mereka kalau mereka menilai bahwa anda adalah kelompok risiko tinggi yeah. maka anda akan diarahkan untuk menghadir ke pusat kesehatan masyarakat tertentu untuk diberikan vaksin jadi Uh. Ikuti terus, nanti begitu ada vaksin, pasti akan dideploy dengan jalur demikian oleh Kementerian Kesehatan, dan vaksinnya ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Tidak sementara ini, karena aksesnya juga masih belum dapat akses yang luas, yeah. jadi kemarin pernah dikerjakan di Jakarta yang tahun lalu yang paling banyak, yeah. okay. dan dalam waktu ke depan ada beberapa tempat, ada beberapa pos: Jawa Barat, Bali, yang kemudian menjadi area prioritas oleh Kementerian Kesehatan. Hmm, apa karena itu? Karena berhubungan dengan turis-turis, gitu ya, Dok. Ya, yeah, salah satunya, dan laporan kasus banyaknya. Oh. Jadi, Jawa Barat itu melaporkan. Nomor nomor dua ranking sesudah Jakarta paling satu kan nomor satu Jakarta 50 Ayah. sekian kasus ya. berikutnya adalah Jawa Barat jadi memang kita mengejar Jawa Barat karena laporan kasusnya nah, karena Bali karena memang ini berhubungan dengan dunia internasional kan akses ya, ya jadi kita uh, membuka juga vaksinasi di Bali. Oh, gitu. Jadi, tidak perlu panik, tidak perlu heboh gitu ya, Mam. ya. tetap mengikuti update dari uh, perkembangan si mpox ini bisa dilihat di website Kementerian Kesehatan juga gitu ya. Bisa juga dengan menyaksikan podcast Keluarga Siaga Boy ini gitu. Uh, yang terpenting kita kuncinya adalah tetap waspada gitu, tetap mungkin menjaga kebersihan, menjaga kesehatan gitu ya. Dan kalau misalnya eh uh, si mpox ini ada cara untuk mencegahnya nggak sih dok? Maksudnya biar kayak at least gak ketularan deh gitu. Nah bisa karena tadi kan ceritanya penularannya lewat kontak droplet. Yeah. Dan satu lagi dengan kontak Krat, langsung. Yeah. Jadi makanya pencegahan paling efektif adalah cuci tangan. Menghindari hmm. kontak jadi setelah kita kontak dengan siapapun yang kita nggak kenal misalnya. Yeah. Atau dengan lingkungan ya kita cuci tangan. Nah itu cara paling efektif untuk mencegah ketimbang kita mikirin kita belum vaksin kita belum vaksin gitu ya, iya. tapi cara pencegahan paling efektifnya adalah mencegah kontak to kontak kan, iya, jadi iya, dengan iya, cuci iya, tangan. Iya, iya, Siapa tahu habis salaman sama orang kan kita nggak tahu iya. kayak gimana atau habis pegang benda-benda apa gitu dan Anissa termasuk yang juga membudayakan cuci tangan nggak nih, betul? Di keluarga. Aku untungnya anak-anak aku tanpa disuruh sangat suka main air jadi <laughs> mereka sudah kayak inisiatif tiba-tiba lagi baca buku, tiba-tiba naruh buku mau cuci tangan ah gitu. Aduh pintar banget. Uh, ada ininya juga ya kelebihannya untuk kayak anak-anak yang suka main air. Tiba-tiba sih nggak susah sih diajak cuci tangan. Jadi aku tuh selalu sering ingetin mereka cuci tangan. Apalagi kalau lagi di luar, iya. uh, misalnya abis main mau makan segala macam pasti aku selalu suruh mereka untuk cuci tangan dulu. Jadi aku bawa ke kamar mandi uh, cuci tangan pakai air mengalir sama sabun. Abis itu biasanya aku juga suka bawa sabun di hmm. tas aku takutnya kan di luar ya, lagi nggak ada sabun iya, segala betul, macam betul. itu biasanya aku selalu bawa sabun juga terus selain cuci tangan aku tuh juga sering pakaiin anakku masker jadi kalau tempat umum mm -mm, gitu ya jadi walaupun misalnya gitu. kita lagi sehat nih tapi yeah. kan kita nggak tahu orang lain tuh sebenarnya sehat atau enggak mm -hmm. jadi kayak yaudah daripada mereka yang mungkin mereka nggak mau dibilang sakit makanya pakai masker nah aku pakaikan anak aku dan aku biasanya masker sih supaya mm. ada lebih tergada, apa, lebih ter... Ketir. Liliu, Ketir. terlindungi, <laughs> ini ibu yang luar biasa banget, karena di Life Boy sendiri ya, mam semua, kita tuh ada yang namanya siaga, siaga lawan empox nah apa itu siaga, ini ada kepanjangannya dari siaga itu ya, yang uh, wor-worokan oleh Life Boy, yang pertama S itu adalah selalu cuci tangan pakai sabun, I isolasi diri apabila kalau kita terdapat gejala, A. Awasi kontak dengan hewan atau penderita. Karena kan tadi salah satu penularannya juga lewat kontak erat sama droplet gitu ya. Terus abis itu G gunakan masker ketika berada di ruang publik dan A yang terakhir akses vaksin di layanan kesehatan tuh nomor satunya tuh udah S kayak selalu cuci tangan pakai sabun makanya emang eh, itu hal yang lagi-lagi selalu aku sampaikan bahwa itu hal yang sebenarnya kayak sepele banget cuman cuci tangan pakai sabun tapi membawa impact yang luar biasa gitu jadi kalau kita membiasakan diri cuci tangan itu udah menjadi sebuah apa ya satu langkah ya dok ya, ya. untuk bisa kayak meng, menjaga diri kita dari terhindar penyakit gitu ya kan? Oke, okay, tadi kan sudah dijelaskan mengenai siaga lawan emok dengan life boy ini ya. Mungkin mau tanya-tanya sama dokter Robert dan juga Anissa nih tentang siaga. Kalau esnya tadi kan selalu cuci tangan dengan sabun. Ya udahlah untuk segala keadaan pasti kan kita ada baiknya memang selalu membersihkan diri, membersihkan tangan dengan sabun gitu ya. Terus kalau yang kedua, i-nya kan isolasi diri gitu apabila terdapat gejala. Apakah isolasi yang dimaksud ini sama seperti waktu zaman Covid-19 gitu dok? Ya, jadi ada sedikit perbedaan. Jadi sama kalau untuk orang sakitnya sama-sama isolasi. Nah yeah. isolasinya kan bisa mandiri atau terpusat. Yeah. Tapi sementara ini Kementerian Kesehatan mintanya semuanya terpusat dulu di lain kesehatan. Hmm. Untuk mencegah supaya tidak terjaring ke banyak orang. Nah perbedaan pencegahan yang lain selama isolasi, orang-orang yang kontak dengan pasien isolasi tersebut terutama pembersihan linen. Karena kan oh. uh, dia cacar di kulit gitu iya, ya gambarnya, iya, jadi iya. bisa nempel-nempel pada linen sehingga ketika kita membersihkan nggak boleh ditarik, tapi harus digulung oh. supaya tidak jadi hablur yang bisa terhirup dalam dropletnya oh, tersebut. Iya, 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 nah benar, itu prinsip benar. isolasinya yang agak berbeda kalau uh, COVID kan kita tidak concern masalah hal-hal demikian yeah. ya. Tapi prinsipnya isolasinya sampai dia sembuh-sembuh itu pengertiannya adalah bahwa kropengnya lepas, kemudian muncul jaringan kulit baru nah yang berbeda kalau dulu COVID kontak eratnya kan juga diisolasi nah yeah. kalau mpox kontak eratnya tidak perlu diisolasi yeah. karena mpox itu tidak dianggap sebagai penular sampai orang itu bergejala jadi oh. selama fase inkubasi masa inkubasi yang tadi disebutkan yeah, yeah. mbak Nisa nah orang mpox itu dianggap tidak menular sehingga oke okay. yeah. jadi apabila siang orang kontak erat ini menunjukkan gejala Jala baru, baru dia perlu di untuk diisolasi. Di di oh ya karena tadi berdasarkan uh, penjelasan bahwa memang penularannya tidak semudah ketika ya, Covid-19 itu ya. Terus abis itu A tadi uh, awasi kontak dengan hewan atau dengan penderita gitu ya. Anissa punya hewan peliharaan mungkin punya di rumah, kucing. Ah, kucing bisa jadi penular juga nggak Dok? Atau hewan-hewan nah. apa nih yang bisa jadi Sumber Untungnya hewan-hewan yang menjadi penular atau yang bisa menjadi hostnya yeah. itu adalah hewan-hewan eksotik Afrika. Jadi kecuali kucing-kucingnya oh. kucing khusus ya primata pengerat yeah. yang banyak di Afrika. Hewan-hewan Indonesia sebetulnya nggak menjadi uh, list hewan-hewan yang memang menjadi host uh, atau tempat induk hewan. hidupnya dari empox. Hewan eksotik Afrika tuh apa nih dok? Hewan mengerat, kemudian monyet-monyet tertentu Afrika gitu ya. Jadi oh, tikus. memang uh, iya tikus Afrika. Pokoknya semuanya belakangnya Afrika-Afrika-Afrika oh, Afrika. jadi Afrika, memang. Afrika ya. Iya <laughs> yeah, pokoknya hewan-hewan yang hewan-hewan <laughs> Afrika. Gitu. Yes. Indonesia <laughs> tidak mencantumkan, tidak list. Dari hewan-hewan tersebut itu alasan yeah. pertama, alasan yang kedua adalah karena kita tahu yang 2022-2023 justru transmisinya itu manusia ke manusia, nggak hmm. oh, melewatkan si zoonosis si uh, tadi yang yeah, kita bahas yeah, yeah, itu, yeah, okay. gitu. Jadi ya kita waspada untuk hewan-hewan atau untuk masyarakat yang memang tinggal di area. Afrika, tapi kalau untuk di luar Afrika maka kita lebih concern ke human to human, manusia ke manusia. Manusia, berarti kucing-kucingnya kucing Indonesia ya? Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillah kucing Alhamdulillah. Indonesia. <laughs> Indonesia. Uh, Alhamdulillah lokal, lokal. kucing lokal. <laughs> tapi kan berarti kalau di rumah, biar kucing banyak? Uh, satu sih, cuman ada kucing tetangga suka main. Oh dan pasti anak-anak suka dong suka main banget. ya? Mm -hmm. Biasanya? Nisa suka kayak ada jaga jarak nggak misalnya kayak awas ya nggak boleh gini atau kalau habis main sama hewan harus cuci tangan atau gimana gitu nggak? Biasanya kalau jaga jarak sama hewan itu dilihat dulu sih hewannya kan ada yang kadang kucingnya lagi ada luka basah segala macam nah yeah. yang seperti itu biasanya aku nggak bolehin mereka untuk pegang tapi kalau kucing yang kayak emang pengen dipegang sama mereka nggak apa-apa kalau misalnya masih sehat gitu nah biasanya aku selalu uh, mereka habis main tuh main sama kucing-kucing pasti rumah langsung cuci tangan sih. Oh, jadi tetap walaupun itu juga kucing piaraan sendiri mm -hmm. tapi tetap dibiasakan kalau misalnya habis bermain harus cuci tangan mm. gitu ya. Nah, selanjutnya SIA awasi apabila kontak dengan G gunakan masker masih perlu dok pakai masker kan kalau dulu kayak waktu uh, pandemi covid hmm. kan kita pakai masker ya ampun kalau bisa tuh sampai yang ketutup banget semuanya iya dok rasanya saya kemana-mana pengen pensang. pakai hazmat kalau bisa <laughs> ya takut banget ketularan <laughs> beneran dah iya gitu. karena ini sebetulnya jalur penularan kan yang paling tinggi kontak ke kontak ya iya. walaupun dia bisa lewat droplet tadi tuh benar-benar harus jarak yang dekat sekali jarak yang 1-2 meter kan jarak intim ya sebetulnya iya. Jadi sampai sekarang ini WHO dunia tidak pernah mencantumkan bahwa semua itu dimaskerkan kembali untuk mencegah transmisi mpox ini. Jadi oh. secara umum tadi kalau memang kita sakit kita pakai masker, yeah. kalau kita ragu orang yang di sakit tahu kita tahu ya, ya, ya. bahwa dia harus pakai masker ya kita melindungi anak-anak kita atau kita dengan pakai masker. Oh, seperti yang diterapkan sama Anissa juga ya oh. kalau misalnya kayak di ruang publik, mungkin anak-anaknya kalau ngerasa kayak aduh ini terlalu banyak orang atau hmm. ruangnya tertutup, pakaiin masker aja kali ya. ya buat perlindungan diri seperti itu gitu ya. A ah, yang terakhir, akses vaksin di layanan kesehatan. Nah, ini kalau ada mams-mams yang mungkin khawatir, kan ada e, mungkin segolongan orang yang punya rasa khawatir yang berlebihan gitu ya, walaupun tadi kan dokter juga mungkin udah menyampaikan bahwa saat ini concernnya pemerintah adalah memvaksin kelompok-kelompok yang beresiko gitu. Anak-anak tergolong kelompok beresiko nggak dok? Sekarang belum, kita hmm. belum memasukkan ke dalam kelompok berisiko. Oh, Jadi belum. kebanyakan kelompok risikonya masuk ke dewasa. usia-usia oh, produktif gitu ya. Betul usia produktif. Tapi anak menjadi kelompok risiko yang sakit berat sehingga kalau anak terkena MPOX yeah. maka kita akan langsung berikan antivirus pada anak, oh. gitu. Tapi dia bukan masuk dalam kelompok risiko tinggi untuk divaksinasi. Oh. Dan kalau kitanya merasa saya mau vaksin, padahal sih bukan kelompok berisiko, boleh dok? Nah, kita nggak pernah tahu kan kita masuk dalam kelompok berisiko. Nanti jadi harus ikuti di kementerian kesehatan. Yeah. Tapi kemudian nanti kita mengakses, masukkan data diri, masukkan yeah. ada beberapa pertanyaan kuesioner penapis dari mereka. Hmm. Kemudian mereka akan menggolongkan ini kelompok risiko tinggi atau tidak. Kalau kelompok risiko tinggi, nanti akan dipanggil untuk mendapatkan vaksinasi. Oh, jadi cukup akses aja uh, mungkin di websitenya uh, Kementerian Kesehatan yeah. gitu ya. Nggak susah kan dok ya dapat vaksinnya ya? Enggak, kalau memang ternyata sekarang kalau misal ada pasti pemerintah akan menyebar mm. kemudian yeah. kita akan masukkan ke dalam data diri ke dalam link tersebut yeah. kemudian sistemnya nanti by appointment jadi masuk nanti datang ke uh, puskesmas mana untuk gitu tinggal ya. datang hmm. di vaksinasi. Oh, oke. Okay. Nah, kalau Nisa sendiri Pencegahan-pencegahan apa aja nih yang udah dilakuin kalau untuk keluarga untuk uh, secara khusus di kasus empox ini? Uh, pertama pastinya selalu cuci tangan. Yeah. Terus kedua uh, sebagai ibu pastinya kita kan juga kadang kepo ya di luar sana update-nya seperti apa. Aku biasanya sih suka nyari tahu kayak perkembangan si empox ini udah sampai mana. Terus uh, kalau misalnya sakit itu harus dilihatnya kayak misalnya di tahap Mana sih yang berbahaya nih yang udah harus kita bawa ke dokter atau misalnya kayak kita udah notify terlebih dahulu dokternya kayaknya ini udah mulai penyakit serius deh gitu. Terus um, biasanya aku juga selalu tetap pakai masker sih. Itu hmm. mungkin ya yang yang selalu aku terapkan <tuh> dari setelah Covid sampai sekarang gitu. Jadi ya. walaupun anakku sehat tapi kalau ke tempat keramaian biasanya aku tetap pakaiin anak-anak masker. Tuh itu juga lagi-lagi hikmah dari Covid-19 jadinya masyarakat tuh jadi lebih peduli sama kesehatan. Hmm. Jadi PHBS ya perilaku hidup bersih dan sehatnya itu jadi semakin meningkat gitu ya. Jadi jangan kendor ya, mams ya. Apapun yang terjadi walaupun tadi dokter juga bilang bahwa ini tuh tidak sebahaya uh, COVID-19, penularannya juga tidak secepat itu, tapi alangkah baiknya kalau kita sudah mulai melindungi keluarga, sudah mulai waspada supaya kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya itu. Ki. Gitu.